dah berbunga tapi belum berbunga pun. Bodimu bulat, perutmu buncit, ku tetap cinta padamu. Kita nak berkongsi hari ini koleksi orkid yang kita ada. Yang ni baru lepas berbunga, nampak dah kering, dah bergugur, baru nak dialihkan ke depan rumah. Sebelum ni dia di belakang rumah, mungkin tak cukup pencahayaan. Manakala yang ini belum lagi menghasilkan bunga-bunganya. Ini juga koleksi orkid yang ada. So ini kita ambil daripada belakang rumah, kita cuba alihkan ke depan dengan harapan bila cukup pencahayaan, maksudnya matahari ya, kita harap dia akan berbunga. Ini juga antara koleksi orkid yang ada. Ni kita sekarang berada di belakang rumah. So nampaknya kering, tak berapa segar. Kala yang ni kita baru pisah atau pecah-pecahkan ada dia. So contoh dia begini. So bila dia dah membiak, kita akan alih dengan ke papan baja. So yang ni kita boleh nampak ni bunga dia. So dia dah mula berbunga setelah kita pisahkan, pecahkan dia. Mungkin kita boleh angkat, kita boleh tengok. Oh nampak tu, dia masih lagi melak kat antara semenarik pak akarnya tu. So dia hidup so yang ini pun kita nampak baru nak jadi bunga. Sini pun kita ada ini pun. So sebenarnya belum ada masa lagi nak apa mengemas kini kan. Akar pun dah bersangkut-sangkut. Kita ada koleksi sorry, orkid hutan dan juga orkid biasa Ini nampak apa? Dah menjulur. Manakala yang ni nampak dah kering tangkai dia, tapi bunga dia yang atas nampak sihat. Ini juga okey. Contoh pecahan-pecahan dia tu. So bila dia membiak nanti kita asing-asingkan dia. So kayu-kayu ni pun kita cari sebaik-baiknya, macam contoh yang ni kayu sungai kayu daripada anak sungai macam kayu yang ni adalah pecahan daripada kayu berlian kita pecah kecil-kecil. Kita sekali imbas lah tengok apa koleksi yang kita ada.
yang nampak sihat sikit apa mungkin atau kurang cahaya matahari, kita pindahkan dia ke depan. Kita tengok macam mana dia boleh berbunyi atau tidak. So ni contoh ha, kayu yang ini. So apa yang kita boleh nampak kat sini, nampaknya yang ini dia hampir mati ya. Biasa yang mati ni nanti pakcik akan asingkan dia. Dia akan yang tunas. Yang ni nampak dia tunas hidup. So sini pun ada. Nanti tengok hari yang sesuai kita cuba susun balik, kemas balik mana-mana yang mati kita bersihkan. So ni kita ada contoh lain ni kayu-kayu sungai ni bagus. Bawa masa ni belum dinama nak namakan. Ni tunggu mak encik nantilah yang yang cari nama dia. Ni, ni macam biji benih dia ke apa dia. Sana bukan okey lah, tu daun sirih.